disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Fadil Mudan dan Muhammad bin Ali Ba'alan, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh yang Munkar Nakir. Kata Fadil Mudan, pergi wahai Munkar Nakir, jangan kamu siksa itu orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu fikirku kepada Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi, orang bisa ngatur malaikat Malik. Kanjeng Nabi, orang bisa ngatur malaikat Jibril. Bisa ngebang Aldi, ngatur malaikat Akita sendiri. Sinat Ismail ya, ketoknya aku sudah baca maaf. Tadi buka baru sampai bunga bisa ngelak. Gara-gara ngaku butuh di kanjeng Nabi, sing orang bener usah ngebobonan. Benyok bisa ngajak di malaikat Munkar Nakir. Masya Allah, kanjeng Nabi Teurawati ngatur malaikat, Nabi bisa ngatur malaikat, ngatur takdirnya Gusti Allah. Berarti di framing habaib lebih tinggi daripada Rasulullah, lebih tinggi daripada malaikat. Jelas ini menyesatkan masyarakat Lampung, rusak. Anak waktu itu baru bangun tidur.